Walau berstatus zona hijau, tim gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP melakukan razia penggunaan masker di pusat kota Rantai Pao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Beginilah tingkah para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang tersipu malu saat mendapat sanksi push up dari pihak kepolisian dan TNI di poros Rantai Pao Bolu siang tadi. Hukuman push up terpaksa dikenakan kepada pengendara yang membandel karena tak menggunakan masker. Bahkan beberapa di antaranya disanksi untuk menghafal Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sanksi push up sengaja dilakukan pihak kepolisian, TNI, dan Satpol PP untuk memberikan efek jera kepada warga agar tetap taat pada protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Sementara Kasat Sabara, AKP Daryatmo yang memimpin operasi justisi mengatakan, warga yang terjaring razia tak menggunakan masker diberikan sanksi push up. Ini dilakukan untuk memberikan efek jera agar warga yang melakukan aktivitas di luar rumah menggunakan masker dan taat pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai macam tindakan kami berikan, ada kami langsung pusap dan ada kami suruh ucapkan Pancasila. Dan beberapa anak sekolah yang kami temukan tidak menggunakan masker. Jadi kami dari Polres Toraja Utara menghimbau kepada masyarakat Toraja Utara untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi kami tak henti-hentinya dari TNI Polri, Pemda, turun ke jalan untuk menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker, patuhi protokol kesehatan.